Assalamualaikum teman-teman traveler. Hari kedua di Jepang, kita langsung berangkat ke Osaka naik Shinkansen. Tiket Shinkansennya sendiri kita pakai JR Pass yang kemarin udah dibeli ya. Untuk tempat duduk di Shinkansen, ini bebas ya. Kita bisa duduk di mana aja yang kosong, karena nggak ada nomor bangkunya. Di Osaka, gue mau main seharian di Universal Studio Jepang. Excited banget. Gue pengen teriak-teriak setelah hampir batal ke Jepang karena masalah bencana alam dan penerbangan yang kena delay sampai 2 hari. Dan akhirnya kita sampai juga di Jepang. Untuk main di wahana Harry Potter, lebih betul kalau kita punya tribute Harry Potternya. Kemarin gue beli tongkat sihir Harry Potter ini seharga 500 ribuan. Nah, tongkat sihir ini bisa kita gunakan untuk mencoba berbagai trik sihir di sana. Oh iya, kalian jangan lupa buat tempat minum ya, karena di sini kita bisa isi ulang air minum. Hehe, lumayan hemat. Di sini juga banyak vending machine buat beli air minum atau makanan-makanan ringan. Tapi gue berhubung lagi hemat, jadi gue cuma beli air sih, karena seret banget coy. Cuma main seharian di Universal Studio kurang banget sih. Gue nggak sempet ngabisin semua wahana yang ada di Universal Studio karena emang serame itu sih. Satu wahana sendiri aja gue bisa ngabisin waktu 1 jam lebih untuk ngantrinya sendiri. Jadi kalau kalian mau main-main di Universal Studio, kalian mending ambil yang 2 hari deh.
Di Universal Studio itu banyak juga wahana untuk anaknya. Banyak wahana yang santai-santai juga. Tapi gue lebih fokus antre di wahana yang ekstrim-ekstrim biar bisa teriak, karena emang kesel banget sih kejadian kemarin. Gila, hampir gak jadi gue ke Jepang coy. Jadi gue naik ini. Pernah apa ininya? Gue naik. Bunda. Di sini tuh petugasnya berbahasa Jepang. Jadi kalian wajib punya Google Translate di HP kalian masing-masing. Atau ya minimal kalian harus ngerti lah bahasa-bahasa isyarat kalau jalan-jalan ke luar negeri itu. Karena modal utama kita adalah bahasa isyarat. Oke? Okay?